teks. Okey, buat 6.2 dalam buku teks awak. Graf fungsi sin, cosine dan tangent. Okey, graf ni okey, sebenarnya dia suruh buat aktiviti ya. Tak sempat kita nak buat. Terus saja tengok pada muka surat 185. Bentuk-bentuk graf dan kriteria-kriteria pada graf kita. Okey, mari kita tengok muka surat 185. Benda apa dia nak bagi tu? Okey. Ini tolong tengok eh. Muka surat 185. Okey. Ini adalah bentuk graf kita. Ini adalah bentuk graf kita. Kejap lagi kita akan buat soalan dalam buku PBD. Cikgu macam mana dia dapat graf ah? Kejap lagi kita akan buat sekejap. Okey. Ini bentuk graf dia kalau awak lihat mempunyai nilai maksimum 1. Tolong tengok depan. Mana maksimum 1 ni? Paling tinggi 1 sana. Apabila x adalah x kita 90 darjah. Tu kan? Nampak tak? Nampak tak? Lepas tu dia kata apa? Minimum adalah negatif 1. Mana ni ha negatif 1? Apabila x kita nilai dia 270 darjah. Ni minimum dekat sini. Titik minimum. Boleh? Memintas. Tu penting eh ni. Tengok yang penting-penting. Memintas pada pasir X. Tengok pasir X. Apabila X kita kosong. X kita 180. X kita 360. Semua pada kosong tu. Yes. Lepas tu dia meminta pada pasir Y. Pada Y sama dengan kosong. Tadilah dia bermula daripada kosong. Betul tak? So, itu yang kita dapat bentuk macam tu. Boleh? Okay, sekarang. Ni kita pergi satu-satu. Tolong buka buku PBD awak. Nombor 9, lukis graf. Cikgu, macam mana nak dapat macam atas tu eh? Okay, dia dah bagi dah pada awak. Saya nak awak cari yang ni. Kosong, yang paling senang lah. Kosong. 90, 180, 270, 360. Cikgu yang 45, 135, 225, 315 tu kena cari. Sebab bila plot dia melalui sebenarnya 45 darjah, 135, 225 dan 315. Tapi kita nak teruskan sama macam graf dalam buku teks tu. Okey. Cari nilai. Guna kalkulator. Macam mana cikgu? Ni. Ni gantikan pada x tu kosong. Tekan sin. Kosong. Tekan sama dengan. Confirm lah kosong. Kan? Kalkulator. Yang sama dengan buku. Kosong 90 180 sebab kalau ikut yang ni dia nak pada graf tu nanti lebih jitulah nilai dia. Ada tanda. Akan ada tanda nanti. Okay. Tapi tak apalah. Kita ambil 0, 90, 180, 270, 320. Mengikut buku teks kita. Apa? Cuba awak tengok. 90 ada point ke? Ada. Dapat 1. Kamu akan dapat 0, 1, 0, negatif 1, 0. Betul. Baru je awak cakap kat situ. Meminta maksimum 1 apabila X 90. So dapatlah Y kita 1. Kan? Baru je aku cakap tadi. Tak apa. Cikgu, kami baru belajar ni. Beberapa saat yang lalu. Okay. Cos. Sekarang nak plot. Tak plot. Okay. Mula. Boleh ada dua cara lah. Sama ada awak nak titik atau X. Terpulang. Okay. Ada orang kata nak X. Kita buat X lah. Kosong. Apabila X kita adalah 90, dia pergi 1.
Bila 180 balik kosong. Bila 270 negatif 1. Bila 360 pergi kosong balik. Nampak tak? Nampak. Nampak apa? Beralun. Nah, jadi pastikan pensel tajam. Nak lukis mesti guna pensel sahaja. Jangan gatal-gatal guna pen ya. Apa ya? Takkan kau nak lukis tajam macam ni? Tak boleh. Itu sebab kalau tengok dalam buku PBD ni dia bagi nilai apa? Nampak tak dia bagi ada lagi nilai iaitu 45, 135, 225 tu 315 sebab nanti dia akan nampak lebih curve. 45 berapa dapat? Kalau 45. 7071. Cikgu macam ni nak plot. Saya ambil 0.7 je lah. Nilai dia dapatlah 0.7071 kan. Kalau 135 berapa? Negatif 0.7071 betul tak? Betul. 225? Negatif 0.7071. Yang ini dia akan dapat balik 0.7071. Kan? Betul. Dia tak ada negatif, ada negatif. 315 bila masa saya letak negatif? Tunggu dulu. 315? 135. Positif. Ingatkan 315. Sorry. 0.7 saja. Okey. Maksud dia di sini di antara ni kelas. Ni 45, ini 135, di sini tengah-tengah adalah 225, di tengah-tengah ni adalah 315. Maksudnya, bila dia 45, ni 5 tengah-tengah ni, saya punya kertas graf tak berapa cantik ni. Awak ambil dua kotak atas tu. Sini, contoh. Kena tak? Ni dua kotak. Lepas tu di sini pula, awak akan dapat dua kotak atas ni. Balik. Yang ini akan dapat dua kotak lagi. Kejap. 180. Yang ni negatif lah. Sini sorry. Turun bawah. 315 dapat berapa? Saya salah lah. Jap. Mana dia? 225 negatif. Kejap Yang ini dapat 0.7. 135 dapat negatif. Cuba. Tengok ni. Atas lahai. Betul, dia naik tu turun. Ni negatif. Turun ni pun negatif kan? Sorry. Saya punya negatif tak ada tadi. Dah dapat yang tu barulah tak nampak tajam. Barulah kita pergi sambung. Selesai. Kan? Sama tak macam yang kita dapat dalam buku teks? Boleh kelas? Ini saya nak awak kenal pasti graf dulu. Kalau tengok huruf dia sama tak macam S? Lebih kurang lah. Nak tahu apa kita punya nak kenal pasti corak macam S tu sin. Graf sin. Itu je. Cos ada C. Betul? Tu? Nampak macam U, cikgu? Kita nak dapatkan cos. Mana ada graf U? Kita ada sin, cos dengan tan. Tangent je. Boleh lihat pada buku teks awal lagi. Untuk graf cos saya teruskan. Ada 2 minit lagi saya ni. Maksimum 1 bila X kosong. Mana? Ni hang. Dan 360 sini. Lepas tu
Minimum negatif 1. Mana ni bawah ni? Apabila X 180 je. Ni. Dia ada 1. Negatif 1 saja. Okay. Memintas. Pasir X bila 90 dengan 270. 90, 270 dia memintas pada pasir X. Okay. Dia bermula pada pintasan Y adalah pada 1. Dia mula. Tadi pada kor. Pada kosong. Boleh? Okay. Sekarang. Buka buku PBD awak semula. B. Okay. Sama lah buku PBD awak nak ambil adalah. Apa? Ha, untuk kos ni kita nak ambil yang mana yang senang? Kosong. 90. 180. Yang macam buku tag lah kan? Ha. Tapi cuma nanti nilai dia lebih jitu tu. Nanti kita cari 45 yang tu semua. Okay. Satu. Satu. 90, kosong. 180, negatif 1. 270, kosong. 360, 1. Itu yang pertama. Tandakan pada plot. Ha, plot dulu. Mula dengan 1. Pergi kosong, 90. 180, negatif 1. 270, kosong. 360, 1. Dapat yang tu dulu. Ha, habis dah masa saya. Lepas ni buat tu apa? Oh, sign pun penting tu. Okey, izinkan saya guna sikit je lagi. 45, 135, 225. Haa, pun dapat kan? 0.7071 kan? 135. Negatif 0.7071. 225. Negatif lagi 0.7071. 315. 0.7071. Saya ambil 0.7 je lah eh. Jadi yang pertama ni 45, 0.7. 135, negatif 0.7. Yang ni dapat negatif 0.7. Yang ni dapat 315, 0.7. Lepas tu buat apa? Lukiskan. Seakan-akan bentuk, bentuk apa? C kita. Inilah graf kos. Boleh kelas? Ya. Yeah. Ya, yeah, betul. Belum lagi saya terang, kawan awak dah tengok dekat graf tangent dah. Okay, mari kita tengok graf tangent. Last. Ni special eh. Graf tangent. Tadi kalau graf sin awak bentuk S. Graf cos bentuk macam C atau U kan. Tangent dia ada nilai infinity. Bila awak guna awak punya kalkulator dia akan tulis mad error. Ni dia ni infinity. Di mana? Ha ni ha. Infinity. Infinity. Tu maksimum. Negatif infinity bawah ni. Maksudnya dia tak bersilang pada 90, pada 270. Yang bersilang dekat mana? Yang memintas hanya bila X kita kosong, bila X kita 180 dan bila X kita 360. Itu saja dia memintas. Maksud di sini bila awak masukkan dalam kalkulator awak nilai tangent awak 90, 270, dia akan jadi mad error. Tangent saja. Apa orang panggil? Special sikit. Special. Belum saya terang, awak dah cari dah kan? Jadi, kalau ikut dekat sini, automatik yang awak nak cari adalah, apa dia? Kosong. Kosong, 90, 180, 270, 360. Bila awak guna yang tu, yang memintas, dia adalah pada kosong, Y kosong. Betul? Bila 90, dia jadi infinity, mad error. 180, dia jadi balik apa? Kosong. 270, dia jadi apa? Infinity. Dan 360, dia akan jadi kosong. Okey. Tapi pada kita punya buku ni, dia ada tambahan. 45, 135,
Sama macam buku macam kita cari apa? Kita punya ni tadi 225 315. Nilai-nilai tu awak akan dapat berapa? 1. Betul tak? 135 dapat berapa? Negatif 1. 225 dapat berapa? 1. 315 negatif 1. Betul tak? Itu untuk apa? Untuk kita nak tanda kejap lagi. Yang lain tu awak akan dapat apa? Macam nilai dia ni. Ini lain nilai dia. Okey. Kenapa cikgu? Yang ni 56.25 cuba cari. 1.50 lah. Ini pun satu negatif 1.5 betul tak? 236 1.5. 303 negatif 1.5. Okey. Mari kita tanda untuk ini untuk ni la 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 las. Mula dengan kosong. 90 dia infinity. Jadi tak perlu tanda. 180 kosong. 270 infinity tak perlu tanda. 360 tanda kosong. Itu yang pertama. Okey. Lepas tu kita ambil pula 45. Ni saya perlu zoomkan sikit. 45 tengah-tengah ni. Biru ni tengah-tengah. Awak akan dapat 1. 90 tak payah. Okey. 135 kat mana? Tengah-tengah ni. Negatif 1. 225 awak akan dapat tengah-tengah ni. Dia akan dapat 1 balik. 315 tengah-tengah ni. Awak akan dapat negatif 1 balik. Boleh? Boleh. Okay. Lepas tu kita ambil pula. Yang ni susah sikit. 56.25. Kau kat mana kau? Agak-agak lah kan. Ni dapat 1.5. Maksudnya dekat atas ni. Ni 1.5 kan? Ni dia agak-agak lah. Saya agak-agak je . Saya agak-agak je. Ni 1.5. Bawah ni negatif 1.5 lah kan? Agak-agak lah. Area sini sikit. Atas ni pula 1.5 balik. Atas ni. Kejap. Lebih daripada 225. Atas ni lah. Lebih kurang lah. Lepas tu saya ambil ni agak-agak. Nanti ada orang kata, cikgu jawapan cikgu betul ke ni? Saya agak-agak sebab saya tak nampak saya punya garisan tu. Okay, yang penting apa? 90 tak ada pintasan. Dia akan pergi macam ni. Naik infinity. Lepas tu daripada bawah ni pun tak ada. Dia naik. Dia pergi ni. Dia naik pula. 270 tak pula. Betul sini pun daripada bawah ni dia naik dia berhenti 360. Macam itulah kita punya graf tangent. Okey. Saya minta maaf ambil masa sains awak.